Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Anda Hajah Yusri Ningsih, MSI. Jadi meskipun sudah di Jakarta lama, masih ingat namanya lengkap gitu ya. Masih tetap ingat Bu, jangan khawatir. Yang saya hormati Bapak Ketua PBNU Al-Mukarram, Bapak Profesor Dr. K.H. Said Akil Sirot MA. Jadi betul Pak Pasang, kebiasaan kita itu memanggil Pak Kiai Akil, tapi sesungguhnya Pak Akil Sirot. Kalau orang Jawa mudahnya itu Pak Akil gitu. Tapi kalau di Mesir, di luar negeri masih Akil gitu. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah atau yang mewakili, Bapak Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, Pak Gubernur Ali Mufis. Pak Ali Mufis itu gubernur, Pak Bibit itu penggantinya. Oh ini diwar aja, ini diwar aja. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum LDII Bapak Profesor Abdullah Syarif Mukhtar. Nah, ini insya Allah orang sekian ini tidak ada yang tahu namanya Abdullah Syam. Syam itu singkatan dari Syarif Mukhtar. Betul ya Pak? Nah, belum tentu warga LDI tahu singkatan dari Syam. Tapi di Jemaat Islam lebih tahu. Mengapa? Karena sering datang ke sana gitu. Untuk menunjukkan bahwa beliau ini memang menjalin silaturahmi cukup apa namanya intensif dengan berbagai pihak ya, dalam rangka untuk yang tadi oleh Pak Ketua LDI wilayah dikatakan dalam rangka membangun paradigma baru. Paradigma baru yang tadi kita dengarkan bersama-sama adalah bersanding, bukan bersaing. Nah, ini. Pak Singgih ini seorang guru besar bidang sastra, jadi pandai bermain kata. Termasuk bermain kata ya tadi itu, ketika mengakhiri dengan geguritan tadi itu. Nah, saya harus menerjemahkan itu kepada Pak Kiai Akil Sirot, karena tadi berbahasa Jawa melipit, beliau ini orang Cirebon asli. Gitu ya. Ya, sedikit-sedikit bisa memahami, tapi yang di ujung tadi itu memang harus dijelaskan itu, mengenai jurus trinese tadi itu. Sebagai wakil pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, Ditjen Bimas Islam, saya memberikan apresiasi atas inisiatif untuk mengadakan pertemuan untuk satu peresmian kantor dan pengajian akbar dengan tema memperkuat silaturahmi, memperkokoh persatuan bangsa. Tema yang pas untuk situasi dan kondisi saat sekarang ini. Pengajian akbar saya juga sangat setuju, apalagi yang hadir dan memberikan tausiah nanti adalah Pak Kiai Akil Sirot, Ketua PBNU, ya, yang saya rasa sangat kita nanti apa Papua dan mau ujungnya pada pagi dan siang hari ini. Ini menjadi pertemuan yang sangat monumental. Semarang itu biasanya panas terik. Tapi kali ini terasa sejuk karena hadirnya orang-orang yang ada di deretan terdepan ini. Sejuk karena nuansanya serba hijau. Serba hijau.
ada merah, ada hijau, ada putih, ada kuning, dan lain sebagainya. Itu terlihat di sini semua, sehingga menjadi sejuk, lebih sejuk lagi karena ada kipas angin di sini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam perspektif umat Islam, tentu saya akan berikan apresiasi karena ini adalah bagian dari upaya panjang kita. Upaya anak negeri ini dalam rangka untuk semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ini dipandang perlu karena di tengah-tengah era yang oleh para cerdik dikatakan era reformasi, seringkali dipahami, seringkali kita hanya menuai hasil dari reformasi itu dalam bentuk adanya kebebasan untuk berbuat dan berbicara apa saja yang dulu seakan-akan tidak boleh. Orang seringkali secara sederhana, apa sih artinya reformasi? Artinya reformasi adalah meningkatnya demo jalanan. Meningkatnya orang mencaci maki di tengah jalan yang dulu boleh sekarang menjadi tidak boleh. Meningkatnya kebebasan untuk buka mulut lebar-lebar. Karena dulu ada ungkapan begini, ketika banyak pejabat kita, ketika banyak orang kaya, yang kalau sakit sedikit itu berubahnya ke Singapura, lalu ditanya, kenapa sakit gigi saja kok berubahnya ke Singapura? Ya, karena di dalam negeri tidak boleh buka mulut. Sehingga buka mulutnya itu kalau sudah di luar negeri. Orang kalau di luar negeri ngomongnya bukan main kencengnya, tapi kalau pulang tidak berani bicara apa-apa. Sekarang situasinya berubah. Orang ngomong kritik presiden semau gue, kritik menteri semau gue, dan lain sebagainya. Itu bagian yang harus kita bayar dari proses yang oleh cerdik dikatakan reformasi atas nama kebebasan untuk menyatakan pendapat. Nah, ujung-ujungnya adalah munculnya banyak potensi konflik, gesekan antar kelompok, antar kelompok keagamaan, antar kelompok masyarakat, organisasi, dan sebagainya. Karena itu, paradigma bersanding, paradigma baru yang telah dikemukakan oleh teman-teman LDI ini memang perlu untuk kita respons dengan positif. Kita tumbuh kembangkan ukhuwah Islam yang antar kita dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai umat Islam ini lalu menjadi bulan-bulanan, menjadi barang mainan dari pihak lain, atau sengaja kita dikasih mainan supaya kita sibuk dengan permainan kita sendiri, dan pada saat yang sama lalu umat Islam menjadi semakin mundur, tidak seperti masa-masa dulu ketika mengalami kejayaan luar biasa. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, belum lama kita disibukkan oleh persoalan munculnya film Innocence of Muslim. Hiruk-pikuk demo di berbagai tempat, tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri juga tidak kalah serunya. Sebelum itu kita disibukkan oleh adanya seorang anggota parlemen Belanda, Geert Wilders, yang juga menerbitkan, membuat film berdurasi pendek tentang tragedi WTC dan sejumlah produksi video yang semakin menyebutkan Islam. Sebelumnya juga kita disibukkan oleh urusan kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW dengan gambaran yang sangat sinis dan lain sebagainya. Kita sibuk di situ bukan main. Dan dalam perspektif politik internasional juga kita disibukkan oleh berita mengenai Iran yang senantiasa mendapat dukungan dari Barat. Oleh karena itu, seringkali kita bertanya, ada apa ini? Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia juga tidak kalah disibukkan oleh urusan-urusan yang berkaitan dengan soal gesekan antar dan intern umat beragama. Apakah ini by design, ini dirancang oleh satu kekuatan besar, atau itu adalah mekanisme yang terjadi secara alamiah? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi marilah kita berpikir bersama, jangan-jangan memang begitu. Dibiarkan kita sibuk untuk mengurusi soal-soal yang sesungguhnya tidak penting. Ketika kita selesai memadamkan konflik antar umat beragama, intern Islam muncul konflik berdarah-darah.
Isu mengenai pendirian rumah ibadah bukan main, seakan-akan menjadi cerita tidak pernah selesai. Ada gereja Yasmin, ada gereja Philadelphia, dan itu seringkali diangkat pada level internasional menjadi isu perdebatan, seakan-akan Indonesia itu potretnya adalah negara yang tidak memberikan kebebasan beragama. Orang mendirikan rumah ibadah mendapatkan hambatan, halangan, dan lain sebagainya. Atas dasar kasus yang terjadi di Bogor, atas dasar kasus yang terjadi di satu daerah. Persoalan yang terjadi di Cikese, Kecamatan Umbulan, mengenai Ahmadiyah, resonansinya sampai ke luar negeri bukan main. Kita kalau hadir pada dialog-dialog antar umat beragama di luar negeri, pertanyaan standar yang selalu muncul adalah satu, mengenai Ahmadiyah, dua, mengenai gereja Yasmin, tapi tidak pernah ditanya mengenai umat Islam di belahan timur yang juga acapkali sering sulit mendirikan rumah ibadah. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun, pertumbuhan rumah ibadah Islam itu hanya 64%. Sedangkan agama lain itu di atas 200%. Tapi tidak pernah dunia internasional itu mempermasalahkan. Oleh karena itu, maka marilah, dengan tidak mengurangi arti pentingnya kita menjaga persatuan bangsa antar umat Islam, antar umat beragama, dan antar komponen bangsa, maka hal-hal seperti ini mari kita dudukkan secara proporsional, secara adil. Karena itu, kesempatan yang seperti ini tentu saya sangat bergembira, bersyukur seluruh elemen hadir di sini dalam rangka untuk nyengkuyung. Nah, ini saya meminjam istilah Pak Ketua LI Jawa Tengah, nyengkuyung, yang tadi Profesor Said itu, nyengkuyung itu apa? Nyengkuyung itu ya saya sendiri terjemahnya secara bebas, apa itu nyengkuyung? Ya nyengkuyung. Kita sengkuyung untuk persatuan. Tadi kan nyengkuyung Guru Sri gitu kan. Nah gitu kan, nyengkuyung Guru Sri. Hari ini kita sengkuyung karena beliau adalah pejabat yang peduli pada umat. Ya. Pejabat yang peduli pada persoalan-persoalan persatuan dan upaya untuk merukunkan antar umat beragam, khususnya di kalangan intern ormas Islam ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tidak bijak kiranya kalau saya perpanjang karena ada tausiah yang lebih berbobot yang akan disampaikan oleh Pak Kiai, juga masih ada sambutan. Sekali lagi, selamat kepada LDI atas inisiatif usaha-usaha baru semakin mempererat ukhuwah Islamiyah antar kita sekalian. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.